Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebelum start kelas kita baca doa sama-sama ya. Kita dengan buku dia yang kurang. Betulkan balik bahasa Allah tadi. Okey, macam mana hari ini semua sihat? Dah makan belum? Belum. Gantuk tak? Lagi kelas apa tadi sebelum selesai? Kelas ini. Cikgu. Cikgu. DJ. Kelas ada lain, kelas ada lain. Okey, sekarang bangun. Semua bangun. Lelaki satu lagi.
kefahaman surah Al-Baqarah ayat 168 mengenai tajuk makanan halal lagi haram. Baik. Makanan halal lagi haram. Wah. Banyak dengan tiger. Sebelum itu, saya nak dengarkan kepada kamu. Dengar dulu ya, baca ayat ini. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatish shaytan innahu lakum adu. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatish shaytan innahu lakum adu. Siapa yang beli kata tak? Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Macam YouTube lah. تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. Kak Ali baca, kawan-kawan ikut. Ah, baca. Tahan lagi. الشيطان إنه لكم عدو مبين.
boleh saya pergi tanya atas. Boleh. Wahai manusia, makanlah daripada apa-apa yang terdapat di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Andai, okey. Berdasarkan terjemahan ini, apa yang kamu faham? Kita jangan ikut syaitan. Dalam bumi ni banyak, dalam bumi ni banyak makanan halal. Jadi dalam ayat ni menuntut kita untuk mengambil makanan yang halal. Baik. Jangan kita ikut jejak langkah syaitan. Sebab apa, syaitan ni baik ke jahat? Jahat. Dia sentiasa menghasut kita ke arah keburukan. Okey. Sekarang semua dah faham terjemahan? Faham. Okay, sekarang nak ajar kamu bagi kunci, kata kunci, keyword kepada kamu, macam mana kamu nak ingat terjemahan ayat ni? Okay, yang pertama kamu tengok perkataan kulu. Apa maksud kulu? Makanlah. Bila kamu dapat ayat ni, kamu tengok, okay, kulu maksudnya makanlah. Kalau halal maksudnya? Halal. Maksudnya apa? Makanlah makanan yang halal. Sesungguhnya syaitan jangan makanlah. Yang
yang terdapat dalam sekepun yang nyata dalam syaitan ni. Ni sejak aku cakap kalau dah siang hijau, okey, kalau tak faham angkat merah, tak faham langsung. Oh, tak faham. Merah. Merah. Makanlah daripada yang nyata dan janganlah jejak langkah syaitan lagi baik. Sesungguhnya syaitan di bumi yang halal. Kamu mungkin terdapat apa-apa itu musuh kamu. Mengambil makanan yang haram. Siapa? Bila kita ambil makanan yang haram,
yang tak baik, yang tak sihat, yang kotor, kamu apa yang akan beri kesan kepada kesihatan sakit? Lagi? Fikiran? Tak waras. Tak waras. Dari segi rahani hati? Tak tenang. Oh. Hati kita. Kita ambil makanan yang haram, yang dilarang, yang kotor, yang dari sumber yang haram. Makanan kita curi, haram, halal ke haram? Haram. Jadi bila masuk dalam badan kita, kan? Dia dah daging. Yang menyebabkan akibat yang buruk kepada diri kita. Okey. Faham tak apa yang dimasukkan dengan akibat daripada ambil makanan yang haram ni? Faham tak setakat lapan yang Zola nak akibat lah. Akibat. Ambil makanan yang haram. Kamu beli ke kamu curi? Saya beli ke kamu beli? Kalau saya punya member punya Tanda. Kalau saya punya member punya, tak bagi tahu. Tak bagi tahu Tanda. Kalau member cakap member-member pun nak pergi ke? Kena pergi lah, tak kira lah. Tak kira lah. Tak kira lah. Tak kira lah. Pakai je kopi lah. Itu orang. Tutup. Kita orang Islam, Allah jaga kita. Kita kena ambil makanan yang halal. Sebab Allah kata memang kalau kita ambil makanan yang haram, akan menyebabkan kemudaratan. Kamu tahu mana dia lihat? Ayah ni. Ayah diri. Ayah diri.
Mana pula aku lagi? Okey dah. Semua dah. Akibat memakan makanan haram kepada kesihatan jasmani dan rohani. Yang pertama, yang pertama terdorong melakukan kejahatan. Oh, pandai je. Betul-betul jawapan yang pertama. Betul. Yang kedua, cacing dalam perut. Betul lah. Tak ada jumping asal lah. Saya tak YouTube. Boleh. Betul. Ada YouTube lah. Ada cacing Twitter. Cacing dalam perut. Itu pasal. Yang ketiga, pening-pening. Kalau dalam soalan tak bagi jawapan cina, tak tadi minum todi tu pening lah. Jawapan yang lebih munasabah kan? Yang keempat. Hati suuzon. Maksudnya hati dia. Saya bukan saya punya jawapan, ini jawapan mana? Apa yang kamu nak? Faham, Zara. Okey.
tanya balik apa yang dia belajar hari ni? Apa yang dia dapat dalam kelas tu hari ni? Saya tahu dah. Dah bau, dah bau. Saya nak pilih. Saya nak pilih yang belakang tu nak, yang sudah purple yang tengah. Dia banyak cakap. Saya nampak dia manis.